Halo guys, balik lagi di YouTube channel Hari Klasik. Hari ini baru banget nyelesain mobil Toyota Innova. Ini Toyota Innovanya tipe G. Kalian penasaran hasilnya seperti apa? Ayo sini kita lihat. Ini modelnya nih guys, ini ikutin modelnya Innova Venturer karena potongan sininya tuh seperti ini, jadinya dia lebih cakep. Nah terus bagian tengahnya ini dia oval, ini menggunakan bahan microfiber, teksturnya napa ini benar-benar halus banget. Nah terus di sini juga ada pemanisnya, yaitu benang warna silver. Kenapa warna silver? Karena ikutin bagian plafonnya, jadi ininya apa, jadi interiornya tuh matching. Pengerjaannya itu di bagian jok, door trim, console box. Ini door trimnya juga dikasih benang jahitan warna silver, konsolnya juga dikasih benang warna silver, jadi ini benar-benar cakep banget. Untuk bagian depannya udah kita lihat, kita pindah ke bagian tengah. Ayo. Untuk bagian tengahnya ini nuansanya masih sama guys. Sebenarnya itu kalau untuk Innova tipe G itu dia masih potongannya tuh lurus, tapi kali ini potongannya dibikin oval juga seperti Innova Venturer. Jadi ini tuh benar-benar cakep banget. Jadi kalau misalkan yang nggak tahu nih Venturer kayak gimana, nyangkanya ini jadi Venturer nih guys. Nah guys, ini juga udah ada penambahan busa di semua joknya karena ini adalah mobil Innova tahun 2017. Jadi pastinya tuh busanya udah lumayan kempes, dan ini udah ditambahin pakai busa spanbond, jadi pastinya tuh dia lebih kokoh lagi, lebih nyaman lagi, lebih empuk lagi. Pokoknya kalian yang mau interiornya dibuat fresh lagi, jadi cakep lagi, kalian bisa banget guys langsung datang ke Hardi Klasik yang ada di Jalan Raya Cikunir nomor 44 Bekasi Selatan, atau kalian juga bisa banget datang ke Hardi Klasik yang ada di Gading Serpong. Kalau misalkan kalian mau konsultasi juga bisa banget guys, langsung aja WhatsApp ke nomor admin yang ada di bawah sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Hardi Klasik. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang butuh untuk referensi interior mobilnya, bisa banget dicontoh Innova kali ini karena ini modelnya adalah simple, ikutin original tapi tetap cakep banget. Makasih guys, dadah.